Wow, mereka tuh kembali lagi bersama saya Tiana Slash. Oke, pada edisi review produk kita pada kali ini saya akan membahas yaitu sebuah produk yang sangat bermanfaat bagi kalian yang terutama yang punya gitar elektrik yang sering mengalami noising pada gitar elektrik kalian atau sering terganggu oleh sinyal-sinyal radio di gitar elektrik kalian. Jadinya di sini saya ada produk yang sangat mantep banget untuk kalian bagi gitar elektrik kalian yang belum shielding atau istilahnya tuh apa untuk mengurangi noising yang terjadi pada gitar elektrik kalian ya. Oke, biasanya kalian sudah akrab dengan shielding model seperti ini. Saya kasih contoh. Oke, kira-kira seperti ini shielding, salah satu shielding untuk pada penggunaan sheldingnya dengan menggunakan aluminium tembaga tape seperti ini ya, aluminium foil kayak seperti ini. Oke, jadinya direkatkan di bagian apa, di bagian lubang-lubang pickup di apa area seperti ini. Kalian bisa lihat ini salah satu model shielding untuk menggunakan aluminium foil tape seperti ini. Oke, oke guys, gimana tadi? Itu adalah salah satu contoh penggunaan shielding menggunakan solatip dari aluminium foil seperti ini. Jadi ini cara yang sering digunakan untuk mengurangi noise di gitar elektrik karena solasi tip seperti ini banyak dijual di toko online. Oke, kalian bisa searching aja di e-commerce. Oke, jadi pada pembahasan pada kali ini kita akan membahas shielding dengan menggunakan media cat karbon konduktif, yang dimana cat konduktif karbon ini sering digunakan atau memang digunakan di gitar-gitar pabrikan. Oke, contohnya seperti ini. Oke, ini ada dua ukuran 25 mili sama 50 mili. Ini merupakan dua-duanya ini adalah cat karbon konduktif original yang sering dipakai di gitar pabrikan. Oke, ini biasanya memang digunakan atau ibaratkan wajib digunakan di gitar-gitar elektrik yang memang memerlukan shielding untuk mengurangi noise di gitar elektriknya. Jadinya ini adalah cat konduktif original ya. Oke, ini adalah produk original yang memang digunakan di pabrik-pabrikan gitar elektrik untuk berbagai merek. Oke, kalian bisa order ini sekalian kalian dapat kuas untuk mengoleskan di bagian-bagian tadi, di bagian lubang pada komponen elektronik ataupun lubang-lubang pickup di gitar body kalian ya. Oke, jadinya ini kalian bisa buka link di bawah deskripsi video ini ya. Untuk harga dari 25 mili ini nggak sampai harga 50.000, dan juga untuk yang ukuran 50 mili ini pun harganya pun nggak sampai 100.000, sangat murah banget. Ini yang jelas kalian kasih tahu ini adalah produk asli original yang memang dipakai di gitar pabrikan atau di pabrikan gitar yang ternama ya. Oke guys, langsung saja saya akan mempraktikkan cara penggunaan dari cat konduktif karbon ini di body gitar elektrik ini. Kita akan lapisi karena ini belum dilapisi shielding dari cat konduktif karbon ini. Oke, langsung saja kita akan lakukan dan saksikan seperti apa cara penggunaannya. Check it out. Oke guys, kita akan mulai terlebih dahulu dengan mengocok cairan ini ya supaya merata. Namanya cat itu kita kocok dulu sebelum menggunakan atau sebelum mengoles di pada bagian yang kita akan oles di sini. Oke, biar karbon di dalam cat ini merata dengan sempurna. Sik. Oke, ini adalah ukuran 50 ml. Ada juga yang ukuran 25 ml di sini. Oke. Jadi ya untuk yang ukuran 25 ml ini kalian bisa gunakan untuk 6 atau 7 gitar ya. Mungkin kalau kalian bisa hemat atau kalian bisa tambahin thinner kalau kalian pengen irit. Dan disclaimer ya, ini kita repack untuk ukuran seperti ini kita tidak menambahkan thinner ataupun air sama sekali. Ini pure dari
kita beli satu kaleng besar, kita repack ini pure dari satu kaleng, jadi kita nggak nambah-nambah apalagi. Oke, langsung saja kita akan memulai. Kita buka ya. Ini udah kita kocok, udah merata di sini. Oke. Kira-kira seperti ini, kalian bisa lihat. Ini cat karbon konduktif, ini cepat kering. Oke. Jadi ini simple banget, kalian nunggu aja ya, paling mentok 5 menit lah ya. Kalian oleskan di sini, udah kalian bisa pasang pickup kalian atau kalian bisa wiring di pada bagian lubang wiring nantinya. Oke, kita mulai ya di sini. Jika kalian membeli atau mengorder cat ini, kalian sudah dapat kuas seperti ini. Jadi simple ya, kalian langsung order ini, kalian dapat kuas tinggal eksekusi aja. Oke, contohnya seperti ini. Ya, oleskan seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi kalian bisa lihat ya, ini coba saya detailkan. Ini cepat kering ini. Kita zoom. Kalian bisa lihat sendiri. Langsung kering kan? Namanya karbon konduktif, memang dia langsung menyerap di bagian bodinya, di bagian lapisan kayunya. Jadi ini sangat efektif ya untuk penggunaan shielding dengan media cat karbon konduktif. Oke. Ini cat konduktif karbon memang cepat kering. Ya, memang simple sekali. Sangat efektif untuk mengurangi noise atau pengaruh gelombang radio yang sering menjadi problem di gitar elektrik yang tidak ada shieldingnya sama sekali di bagian komponen elektroniknya. Oke guys, selanjutnya kita akan mengoleskan shielding untuk karbon konduktif cat ini di bagian lubang cavity atau komponen wiring elektronik di sini. Oke. Kalian bisa oleskan pelan-pelan aja. Ini adalah shielding dengan menggunakan cat karbon konduktif. Jadi ini dapat menghilangkan atau meminimalisir noise yang terjadi pada gitar elektrik. Oke, kalian bisa lihat sini. Jadi dioleskan secara merata ya. Oke, semua sisi sudah terlapisi dengan cat karbon konduktif. Oke, ini siap untuk di wiring. Oke, begitu juga di pada bagian lubang pickup di sini. Sudah kita lapisi juga dengan sangat rata dan rapi di sini. Oke. Jadi siap untuk di wiring. Oke guys, gimana tadi? Sudah jelaskan bagaimana cara penggunaan dari karbon konduktif black ini, atau bisa disebut ini adalah shielding dengan media cat yang terdiri dari karbon konduktif yang dapat mengurangi atau menghilangkan noise pada gitar elektrik. Oke, jadi sudah jelas bagaimana cara penggunaannya. Jadi simple cara penggunaannya, dan cat konduktif karbon ini cepat kering. Oke, dan terutama kalian sebelum penggunaan, kalian terlebih dahulu dikocok dulu seperti ini supaya unsur karbon cat ini merata. Oke. Jadi kalian bisa gunakan cat ini ya untuk ukuran 25 mili ini yang kecil ini, kalian bisa menggunakan bisa digunakan untuk 4, 5 atau 6 gitar ya, tergantung banyaknya media yang kalian oleskan. Oke.
Ini kalian bisa dapatkan di bawah deskripsi video ini ya. Oke, cukup sekian untuk review kita pada kali ini yang membahas shielding dengan menggunakan conductive carbon black ini. Ini adalah produk original yang dipakai di pabrikan gitar brand ternama. Oke, cukup sekian untuk review kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.